Tapi ini anak yang kedua kamu perkosa. Setelah dihukum 6 tahun lebih kamu. Ya, coba kamu jujur. Sudarlun, Polres Nagan Raya meringkus pelaku pemerkosaan atau redu paksa terhadap bocah 5 tahun, warga salah satu desa di Nagan Raya, Rabu 9 Februari 2022 sore. Pelaku berinisial MJ, 24 tahun, merupakan residivis kasus pemerkosaan yang baru lepas dari penjara pada tahun 2019 lalu. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha melawan petugas saat proses penangkapan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prastia melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud mengatakan dalam penangkapan tersebut pelaku mencoba melawan aparat kepolisian sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki sebelah kanan. Kira pukul 15 tadi kita melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur umur 5 tahun tersebut ya bunga yang dilakukan oleh MGS ya. Ini merupakan pelaku residivis, sudah pernah dengan kasus yang sama lebih kurang tahun 2019 anak di bawah umur juga, umur 4 tahun, diperkosa, kena hukuman terhadap MGS ini 6 tahun. Keluar, dia melakukan lagi terhadap umur anak di bawah umur juga, perkosaan, balita bisa kita katakan gitu, umur 5 tahun. Ya, kita sudah coba melakukan upaya, supaya dia melakukan menyerah, tapi dia tetap tidak menyerah. Ya, pada saat kita lakukan penangkapan, dia mencoba melawan petugas, ya kita lakukan tindakan tegas terukur. Nah, sekarang dia ada di rumah sakit SIM ini, kita lakukan bedah. Pak, informasi ada penembakan, Pak? Iya. Yeah. Itu kenapa, Pak? Kita lakukan penembakan karena dia melawan petugas. Yang pertama mencoba melarikan diri. Karena dia kan residivis. Kita nggak mau ngambil resiko korban petugas. Ya, kita lakukan tindakan tegas. Ditembaknya di mana, Pak? Di bagian apa? Kaki sebelah kanan. Kanan. Berarti setelah... ditangkapnya di lokasi langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Kemudian ini akan pelakunya akan dibawa ke mana? Ya, setelah operasi kita observasi, kita koordinasi dengan dokter, kita tanya bisa dibawa pulang ke rumah tahanan Polres atau kita rawat inap dulu di sini. Pak, untuk penangkapannya di mana Pak lokasinya? Di Betung. Di Betung. Ya. Betung, penangkapan Betung. Ya. Sampai ya. Pasti ya. Biar dari Nagan Raya, Rizwan Serambi, NTV.